Bapak Ibu. Nah, di sana Renata ini boleh masuk ke dalam. Mana ini, Pak? Gimana? Bapak Ibu, kamar barunya. Alhamdulillah, saya senang. Datang di meja makan yang baru. Cobain dulu jeruknya. Rena-Reni mau jeruk atau apel? Apel, mau. Nah, semuanya lagi nikmatin buah. Saya mau nunjukin ruangan favoritnya Ibu. Apa, Bu, kira-kira, Bu? Kamar. Kamar, oke. Berarti kamar itu nomor satu ya. Sebelum kamar ada juga, Bu, ruangan yang insya Allah bikin Ibu bahagia nih. Mau tahu nggak apa? Enggak. Dapur baru. Sini, Bu, sini, Bu. Lihat, Bu, dapur barunya, Bu. Masya Allah, Ibu udah gak perlu jongkok-jongkok lagi ya. Ini dapurnya, Bu, udah kita lengkapi dengan bahan-bahan pokok. Ibu coba buka yang ini, Bu. Ada apa itu? Wih, asik. Sini, Pak, udah ada beras di dalamnya nih, Pak. Jadi malam ini udah bisa masak, ya. Makasih, Pak Bobi. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sedikit miras, aku mau mulai kemarin. Iya. Pertama kali aku ke rumah Bapak, itu langsung aku diperlihatkan kondisi dapur yang ambruk. Oh iya, yang dapurnya ambruk. Ini bawa aja nggak apa-apa. Ini anak bapak banget ini. Iya. Kelihatan banget ini usahanya. Karena Dede Rendi ini pas lahir istimewa. Iya. Ya, bagian bibirnya. Jadi bapak ini bagaimana caranya menyembuhkan uang. Iya. Bagaimana caranya gimana supaya bisa Dede ini sembuh. Jadi sekarang karena bapak ini betul-betul fokus, jadi dekat banget sama bapak. Iya, benar. Gitu ya, Pak, Bu. Iya. Dari tadi nih Bu nggak konsen pindah kamar, ya Bu ya? Tuh, pindah kamar. Aku pengen lihat kamar. Iya. Sebelum lihat kamar, nggak pengen lihat yang dingin-dingin dulu gitu. Oh, apa kira-kira yang dingin-dingin dulu? Kulkas. Kulkas. Gimana tuh kulkasnya? Di belakang. Rena, Reni mau lihat kulkas sini, baru nggak? Sini, lihat kulkas barunya. Sini, anak-anak pasti suka banget ini. Nih, ayo buka, Rena, Reni, barengan bukanya. Satu, dua, tiga. Selamat datang di kamar yang baru. Masuk, naik ayo, naik ke atas. Renan, ini kesana, dekat Bapak Ibu. Nah, di sana, Renan ini boleh masuk ke dalam. Gimana naik, Pak? Gimana? Bapak Ibu, kamar barunya. Alhamdulillah, saya senang. Pasti 3 hari yang lalu gak kebayang ya? Enggak. Tiba-tiba. Dapat rumah sebagus ini, beserta isinya. Yang selama ini kalau ngeliatin tetangga, kok rumahnya pada bagus-bagus. Saya kadang kalau lagi hujan angin, kalau ada hujan angin tetangga bilang sini aja kata gitu, takut ketiban. Malu nggak, Bu, kadang-kadang? Malu banget. Kadang ini kalau pengen main, jadi sama tempat main jadi satu. Bedah rumah lagi, cek. Nih, kamar utamanya. Lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Selamat datang di kamarnya Rena, Reni. Sini, sayang, lihat. Wow. Bagus, ya. Duduk juga.
Itu dong. Gender. Gimana Rena Reni suka enggak sama kamar barunya? Suka. Nih, tempat tidurnya enggak cuma satu, bawahnya ada juga. Ada lagi. Ada dua tempat tidurnya. Ada dua bisa ditarik ya ke sini. Terus apa lagi ya? Ini chatnya suka nggak gambar-gambar awan begini? Suka nggak? Suka. Suka. Nah, ada meja belajar juga. Lemari pakaiannya juga satu set dibuat ya. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Silahkan. Tuh. Alhamdulillah. Bagus, bagus. So, ini kamar mandi, Pak. Ya. Sudah sesuai dengan standar kamar mandi sehat. Ya. Saya sudah siapkan tempat untuk alat-alat mandinya. Minta tepuk tangannya. Silakan Bapak Ibu. Nah, begitu keluar rumah langsung dikelilingi hadiah dari Uang Kaget lagi ya. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong buat Uang Kaget dan Bedah Rumah. Bapak Ibu sudah lihat rumah barunya dari Bedah Rumah lagi beserta isinya. Bagaimana perasaannya, bahagia? Bahagia. Bahagia ya. Tapi selain hadiah-hadiah dari teman-teman Uang Kaget dan juga rumah dari Bedah Rumah, kita juga punya satu lagi rasanya. Masih ada hadiah lagi. Oh, kira-kira apa hadiahnya? Tahu? Coba langsung aja kita panggil Farli. Mana Farli? Parkir sini dong. Waduh. Pak, ini lihat Pak Sok, lihat tuh. Jadi ini dagang somay, Pak. Somay udah jadi. Pak, saya boleh nyicip kan nih, Pak? Boleh, Pak, ya? Ini saya jadi pelanggan pertamanya Pak Sumardi, nyobain somay Pak Sumardi, ya. Saya cobain ini aja, tahunya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Imagine. Enak, Pak. Tepuk tangan lu dong, boleh dong. Ini somaynya dia pinggir dulu ya, Komandan? Boleh. Pinggir dulu, awas, Komandan. Nah, nanti mau ngingatin nih untuk warga di sini, untuk pemirsa di rumah, dan yang pasti keluarga Pak Sumardi, bahwa Bedah Rumah lagi, mulai dari rumah sampai isinya dan juga modal usahanya, semuanya gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun, bahkan untuk pajak itu 0% dan itu selamanya. Jadi, apabila ada yang mengaku-ngaku nih, wah kita dari Bedah Rumah lagi, dari Uang Kaget lagi, dari MNC TV, tapi meminta uang atau meminta barang, itu namanya penipuan. Langsung laporkan orang tersebut pada yang berwajib. Kalau begitu saatnya kami pamit, saya Ardina Rasti. Saya Bobby Maulana. Saya Fahri SMS. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dalam Kilo Uang Kaget dan Bedah Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saatnya berhak untuk bahagia. Ya, lancar ya. Cepat pulang. Doanya ada di jalan. Ya, Ibu, saya pamit ya. Kalau begitu, pasukan! Siap! Pasukan! Siap! Mari kita menuju target selanjutnya dan kita bedah rumahnya. Siap? Siap! Bedah rumah lagi!